Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik dimanapun kalian berada. Oke, okay, pagi ini aku mau share kegiatan pagi aku hari ini. Jadi, pagi ini aku tuh masak sayur asem dan itu udah mateng, dan sebelahnya aku tuh buat apa bakwan jagung gitu dan itu nggak pedes yang lima itu aku gorengin buat adik dan ini aku lagi potong-potongin cabe dua gitu aja tapi besar-besar banget ini buat aku sama kakak jadi cabe itu lagi mahal banget jadi ini tuh dua aja udah pedes gitu karena cabenya ini panjang-panjang banget kebetulan juga kan aku sama kakak nggak terlalu suka pedes jadi nggak apa-apa lah cabai mahal nggak <laughs> ngaruh jadi kalau untuk pecinta pedes ngaruh ya harga cabai naik tapi kalau buat aku nggak ngaruh <laughs> Oke lanjut dimasak jadi ini udah mateng jadi aku mau goreng lagi yang pedes dan ini aku mau apa buat agar-agar gitu buat adik tadi aku udah larutin itu apa agar-agarnya di bawah jadi biar nggak gumpel gitu ya kalau dimasukin apa akhir agar duluan saat kompor udah nyala itu pasti apa kayak gumpel gitu loh jadi nggak enak jadi aku aduk dulu di bawah gitu dan ini agar-agarnya itu udah mulai mendidih dan ini bakwan jagungnya juga udah selesai jadi bakwan jagungnya nggak aku goreng semua karena kan bakwan jagung enaknya dimakan hangat-hangat ya jadi kalau buat makan siang nanti mau goreng lagi dan ini sisanya aku mau taruh di kulkas gitu dan yang di wajan sebelahnya itu aku mau ganti sama yang baru mau aku buat hmm, bacem tempe gitu jadi kalau nanti sore udah nggak ada Launya bisa goreng tempe ya dan ini aku masukin air aku rebus mau airnya dulu dan ini tuh enggak aku enggak ngeh gitu ya kalau agar-agarnya tuh yang di sebelah ternyata udah melepuh melepuh jadinya agak telat deh matiin jadi enggak apa-apa deh tapi tetap jadi kok ya jadi agar-agarnya aku masukin di kulkas jadi cepet dan itu untuk bumbunya buat bacem tempe itu aku masukin daun jeruk terus bawang putih sama apa kunir kayak gitu kayak gitu doang biar layu dulu terus ini aku gantiin agar akarnya di wadah aku ambil wadahnya dua dan ternyata itu nggak cukup ya itu banyak jadi anak aku tuh suka banget sama agar-agar Gak tahu beberapa hari ini tuh dia suka Jadi daripada beli jelly Jadi aku buatin agar-agar aja Sama juga sih ya Dan ini karena gak cukup Aku ambil wadah lagi buat sisanya jadi kebetulan mbak aku lagi sakit jadi nanti aku mau kasih mbak aku satu gitu dan akhir-akhirnya agar udah selesai ini lanjut di buat bacem tempe gitu aku tambahin apa itu tumbar terus garam sama penyedap rasa kayak gitu terus aku masukin tempenya terus apa ini aku mau tambahin itu loh gula gula merah ini aku tapi punyanya cuma gula kelapa ya udah gula kelapanya aku masukin dikit aja nggak banyak banyak dan memang karena warnanya itu nggak bisa coklat jadi aku mau tambahin kecap Jadi biar nanti tuh kalau nyusut warnanya jadi agak coklat ya, Bunda. Dan ini tuh tadi masakan aku udah selesai, udah matang. Bakwan jagung sama sayur asem. Terus ini agar akhirnya aku masukin kulkas biar cepat dingin. Dan ini tuh bacemannya tempe udah mulai menyusut Jadi aku mau matiin aja Aku lihat juga warnanya udah cantik, udah bagus Jadi ya sudah, aku matiin aja Dan tunggu dingin nanti baru dipindah dari tempat wadah dan dimasukin kulkas Dan lanjut aku tuh siap apa suapin anakku dia baru bangun dan mau aku suapin aja soalnya habis ini tuh mau ke acara ada rapot itu ada pengambilan rapot kayak gitu ambil rapotnya kakak jadi biar cepet bangun tidur aku langsung suapin adik dan maaf banget itu kalau yang di belakang ya agak kotor emang belum bersih bersih dan tuh berantakan banget dan habis suapin adik aku lanjut untuk setrika karena emang bajunya itu aku jarang banget buat setrika baju karena males banget kalau baju itu aku jarang setrika kecuali bajunya suami kalau minta buat kerja gitu aku setrika dan sebelum menyetelika nih anak aku ribet minta dibukain susu dulu ya wes timangani nangis jadi aku tuh nggak suka yang setelika kayak gitu ya pokoknya aku tuh kalau setelika itu nggak suka sama sekali dan kalau buat seragamnya si kakak itu kakak sendiri hanya telika jadi aku kebiasain kakak itu buat setelika setiap hari minggu kayak gitu biar mandiri juga ya anaknya Dan ini nyetelikanya super-super cepet, kalau di video ya aslinya itu lama banget, aduh kalau nyetelika itu ya cepet capek, apalagi ini di bawah, Woo. perut aku itu udah nggak bisa deh, kalau dibuat lama-lama duduk kayak gini. dan untungnya ini bajunya itu cepet apa ya nggak cepet kusut gitu cepet banget buat istrika jadi buru-buru aja karena emang perutnya itu udah nggak enak banget dibuat duduk kayak gini tuh udah kayak gimana gitu rasanya itu aja aku nggak lipat buat baju aku karena kan mau dipakai jadi ini aku nyuruh kakak untuk ambilin apa astok gitu biar kakak yang nyantolin gitu di kamar dan aku lanjut untuk setrika jilbabnya dan jilbabnya juga nggak akan aku apa lipat ya karena kan kalau lipat pasti jelek banget nanti eh. pas dipakai kayak gitu dan ini selesai jadi aku tadi nggak sempat videoin rapatnya karena emang nggak bisa terus tadi aku lanjut buat tidur gitu tidur siang sama si adik dan ini adik udah tidur masih tidur dianya aku udah bangun aku lanjutin untuk cuci piring aja kayak biasanya kalau cuci piring aku pasti nungguin adik tidur kadang kalau ada suami aku baru aku cuci piring itu pagi ya bunda kalau suami aku nggak di rumah pasti cuci piringnya itu pokoknya di siang hari gitu ya bunda dan aku tuh nggak pernah maksain buat bersihin apa kegiatan rumah itu jam segini jam segini harus selesai nggak pokoknya anak aku nggak rewel ya udah aku kerjain kayak gitu jadi aku nggak maksa kayak gitu sebisanya kayak gitu yang penting tuh anaknya nggak rewel nggak nangis kayak gitu aja jadi ngorbanin tidur siang sih ya kadang tuh aku nggak tidur siang buat bersih bersih rumah kayak gitu tapi kalau sempat kayak ngantuk banget itu aku sempat sempetin untuk tidur sih ya kadang kalau dia mau kayak gitu dia main sama kakaknya kayak gitu kalau nggak mau ya sudah dan cuci piringnya nggak terlalu banyak sih kali ini emang agak numpuk ya kan dari pagi belum cuci piring tapi ya nggak apa, apa lah Yang penting anak aku nggak rewel. Kayak gitu aja. Kalau kalian tuh kayak gimana ya bunda? Sama kayak aku. Biar, biarin rumah berantakan. Asal anak diem. Atau kayak gimana? <tuh> itu sih solusi aku sih ya. Daripada anaknya itu rewel. Jadi aku kayak gitu. Dan ini udah selesai Tapi itu aku masih nyalain air Karena aku mau penuhin Buat ngerendam sendok Yang ada Dipakai sama buat nasi yang Masih nempel gitu Dan ini aku lanjut Untuk Keringin baju Ini udah selesai Cuci bajunya tuh pagi tadi dan aku rendam sama pewangi kayak gitu dan ini baru sempet untuk mau jemur baju Dan udah selesai ini keringinnya dan aku lanjut aja langsung untuk jemur baju mumpung anak aku itu belum bangun jadi kalau bangun udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi jadi pasti temenin dia main kalau dia nggak mau sama kakaknya ya udah sama aku terus kalau mau sama kakaknya itu enak ya bunda bisa jemur baju tanpa ditangisin anak dan ini cucian yang tadi aku keringin, yang pertama, jadi masih ada yang di dalam itu nanti sekalian mau dijemur juga jadi karena emang apa mesin cuci aku tuh agak kecil jadinya bolak-balik gitu ya kalau keringinnya nggak selalu bareng banyak kayak gitu nggak bisa Dan Alhamdulillah, ini pekerjaannya udah selesai. Jadi kayak dari pagi tuh udah selesai, jemur bajunya selesai. Dan videonya dari aku scan dulu ya, Bunda, karena anak aku itu udah bangun. Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.